seperti biasa, kali ini para jurnalis di Kota Bandung berkumpul untuk ikuti pelatihan memasak di Bogasari Baking Center. Biasanya mereka disibukkan oleh aktivitas memburu berita. Pelatihan tersebut dilakukan sebagai upaya berbagi Bogasari kepada jurnalis untuk lebih mengenal dunia kuliner, di mana dapat dimanfaatkan sebagai awal untuk merambah dunia bisnis di bidang makanan. Hal itu diungkapkan Rudianto selaku Head of PR Divisi Bogasari. Menurutnya, agenda pelatihan tersebut dapat bermanfaat bagi siapapun yang ingin menjajal bisnis makanan atau kuliner. Kalau mau bikin mie itu kan kalau kita ada porsi besar. Kalau kita hanya jual cuma sekitar 50 porsi, 60 porsi, mendingan cari UKM, beli dari dia mie-nya, yang lainnya baru kita bikin sendiri. Saya udah ngerasain sama istri. Hal itu pun dibenarkan oleh salah satu peserta, Atep Burhanuddin. Dirinya merasa beruntung bisa mengikuti pelatihan untuk para jurnalis. Harapan saya dengan pelatihan ini, jurnalis-jurnalis khususnya di Kota Bandung tahu gitu, pintu-pintu punya usaha, mungkin ke kuliner itu tahu bahwa dengan diadakan ini teknis-teknis untuk membuat kue sama kuliner ini tahu gitu. Jadi senang lah saya juga. Puluhan jurnalis yang mengikuti pelatihan sebelum praktek memasak secara langsung, mereka mendapatkan beberapa ilmu terkait memilah tepung yang benar sesuai dengan makanan yang akan diolah. Selanjutnya, mereka langsung menjajal membuat roll cake dan juga mie ayam. Rencananya, program pelatihan tersebut akan terus dilakukan. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan.